Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MCS TV, semoga hari ini pemirsa semua sehat walafiat. Kami informasikan bahwa ada warga kita yang membutuhkan bantuan kepada elemen masyarakat di seluruh Indonesia yang bernama Ibu Sutina. Anaknya mengalami jantung bocor di Kandis Provinsi Riau. Pekerjaan suaminya kuli bambunan, kadang ada kerja, kadang juga menganggur tergantung siapa yang membawanya bekerja. Ibu Sutina kerjanya hanya mengurus rumah dan anaknya 3 orang. Untuk itu ibu ini berharap ada pihak dan elemen masyarakat yang berhati mulia mau memberikan sedikit rezekinya karena anaknya harus dioperasi ke Jakarta berhubung di daerah belum ada rumah sakit yang menyediakan sarana operasi jantung untuk anak-anak balita. Semoga saja Ibu Sutina murah rezekinya sehingga ada yang membantu. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Jadi ibu memang butuh sekali supaya anak ini juga cepat sembuh. Iya, saya butuh sekali anak saya cepat sembuh biar seperti anak-anak yang lain bisa beraktivitas. Jadi pengen ibu secepatnya kita juga dari tim dari CTV supaya ibu juga kita doakan supaya anak ibu juga bisa berangkat ke Jakarta biarlah semua terserahkan sama Tuhan ibu ya. Iya Pak, makasih. Jadi banyak. Pekerjaan bapak apa? Pekerjaan suami saya kerja bangunan Pak. Berarti kerjaan tidak menetap ya? Iya tidak menetap Pak. Selainnya serabut lah ya. Iya Pak. Serabut. Kalau ada kerjaan kerja, kalau tidak ada. Ya kalau nggak ada kerjaan. Jadi bisa, ibu butuh bantuan betul iya. Sekali.